Ibu wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala nabi sallallahu alaihi wasallam inna awla bi yawmal qiyamah aktharhum alayya salatan. Pertama, memuja dan memuji syukur alhamdulillah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata yang telah mengkaruniakan banyak nikmat kepada kita sehingga kita masih diperkenankan oleh Allah untuk beraktivitas ibadah di bulan Ramadan yang mulia. Dan dalam kesempatan yang mulia ini juga kita berdoa pada keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, dan orang yang sayang kita dan kita sayang yang sedang sakit, terbaring, tidak bisa melaksanakan ibadah puasa. Yuk kita berdoa kepada Allah semoga diberikan kesembuhan segera oleh Allah yang sedang sakit oleh batinnya, supaya itu diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang belum mendapatkan hidayah taufik, belum mau melaksanakan ibadah, kita juga berdoa kepada Allah semoga diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang mulia. Dan yang masih sehat juga seperti kita, mudah-mudahan terus dijaga dirawat oleh Allah kesehatan ini sampai dengan akhir Ramadan dan seterusnya. Kenapa? Karena jika kita bersyukur akan nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat. Wa in ta'adana rukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kenapa setelah makan kita dianjurkan untuk berdoa alhamdulillah, memuji alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal musyrikin. Kenapa setelah bangun tidur kita dianjurkan berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana? Karena bangun tidur adalah nikmat. Tidak sedikit yang tidur di malam hari, paginya gak bisa bangun lagi, alias lewat diambil oleh pemiliknya atau meninggal dunia. Maka ketika dimasukkan kembali ruh kita kepada jasad kita, diberikan lagi kehidupan oleh Allah, maka ucapan yang pertama alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Di situ ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Karena tidur adalah dulure artinya daripada mati. Bahkan keluar dari toilet, maaf nih, diingatkan yang lupa doa keluar dari toilet apa? Alhamdulillahilladzi adhaba ala. Ketika mau masuk, oh ada debu-debu, buru-buru, ya, perut megang depan, megang belakang, apalagi kalau antri. Setelah keluarnya, belum. Maka itu juga sama. Alhamdulillahilladzi adhaba ala. Bersih juga. Alhamdulillah. Setelah diteliti oleh para dokter ahli kedokteran, ahli medis, ternyata bersin itu membuang
penyakit sebetulnya. Dia akan melihat di buku atau di Google itu kenapa bersin disebut. Kok baca bersin marah? Alhamdulillah, maka peneliti, para tim medis meneliti kenapa yang bersin dianjurkan oleh Rasulullah dalam satu hadisnya malah disuruh baca alhamdulillah. Kenapa dibalik bersin? Terteliti mendapatkan bahwa bersin itu beda dengan bersin yang lain-lain, sering-sering bersin. Nah itu bukan namanya pilak lu, ini masih sekali. Baca lagi, mengucapkan alhamdulillah dapat kiriman alhamdulillah. Beli baju alhamdulillah, baju baru alhamdulillah, nanti dia bareng alhamdulillah, HP baru alhamdulillah. Itu yang sangat diharapkan. Pulang-pulang dari pondok dikasih hadiah. Nah, tanah kamu mau mondok dan betul-betul memang pengen sendiri dan betah mondoknya, mama dan papa terharu. Maka anda ada rezeki. Hari ini kebetulan ulang tahunmu dan merasa bersyukur kepada Allah, maka ayah dan mama memberikan hadiah kepada kamu. Nih, silakan buka. Pasti buka HP baru. Alhamdulillah. Subhanallah, baru bilang mama, papa baik deh, pikiran dia punya. Kasih hadiah HP bilang pak baik, tapi punya dulu. Alhamdulillah. Senang nak? Alhamdulillahirobbilalamin. Senang banget. Jadi kalau dikasih sesuatu oleh orang tua, oleh teman, maka pertama kita ucapkan alhamdulillah. Yang kedua, terima kasih. Kita juga demikian. Kita dikasih hari ini hari ke-10. Tadi 9 ya, esok ke-10. Berarti masa 10 hari ini masa maghfirah, masa ampunan, masa maghfirah Allah. Ada 3 fase. 10 hari, 30 hari itu dibagi menjadi 3. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra Abdullah, ibunya Ibu Aminah. Semoga kita semua termasuk umat Nabi yang setia hingga akhir hayat dan mendapatkan syafaat kubra dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Dalam kutub kali ini yaitu menyampaikan beruntungnya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ngomong-ngomong tadi bersyukur, kita juga termasuk bersyukur yaitu dijadikan umat Nabi di akhir zaman. Walaupun kita tak menatap langsung, tak melihat langsung Rasul, tapi ajaran Rasulullah sampai ke dalam hati kita, ke dalam kehidupan kita, yaitu al-Islam. Sungguh beruntung umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu keterangan diskusi kita Mutahasul namanya, Rasulullah bercakap-cakap dengan Allah. Kata Allah, laulaka laulaka ya Muhammad ma khalaqtu afdal. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tak kuciptakan langit, bumi serta isinya. Rasulullah tertunduk diam. Kemudian Rasulullah berkata, ya Allah, kalau memang langit, bumi serta isinya engkau ciptakan karena aku, lalu aku ini untuk siapa ya Allah? Kemudian Allah menjawab, anta li ya habibi, engkau ya Muhammad untukku, kekasihku.
Rasulullah pun terdiam, tertunduk. Lalu kemudian Allah bertanya, setelah engkau tahu bahwa engkau diciptakan untukku, untuk menjadi kekasihku, dan engkau juga sudah tahu langit, bumi, serta isinya kuciptakan karena engkau, maka sekarang aku bertanya kepada aku untuk siapa ya kekasihku? Aku untuk siapa, kata Allah, ya kekasihku? Rasulullah pun terdiam, tertunduk. Sekata Muhammad. Lalu Muhammad terdiam. Lalu kemudian Allah menjawab, ana liman yusalli alaika. Aku yang Muhammad untuk umatmu yang senantiasa bersalawat kepadamu. Subhanallah. Makanya kita butuh Allah. Ternyata firman Allah Subhanahu wa taala yang sedang kita baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di ayat yang lain Allah memerintahkan aqimus shalah wa atus zakat, tunaikan salat, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Tapi Allah di situ tidak sholat, tidak zakat. Tapi ketika di ayat ini, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di situ ada perintah kepada orang-orang yang beriman kepada Allah untuk bersholawat kepada Nabi. Tapi di situ juga Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ini perintah dari Allah di satu firman surat Al-Ahzab. Tapi Allah juga bersolawat kepada Nabi. Ternyata ini Allah, ana kata Allah, liman yusalli ala alaihi. Bedanya menurut para ulama, solawat di sini maksudnya adalah curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan umatnya. Makanya disebutnya tadi temanya beruntung jadi umat Nabi, karena selalu dicucuri limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi malaikat memohonkan ampunan kepada Allah untuk umat Nabi yang membaca sholat, yang bersholawat kepada Nabi. Hanya beruntung menjadi umat Nabi. Hal ini pernah disampaikan oleh sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sekaligus mertuanya Nabi. Ya Muhammad, ya Nabi Allah, kenapa ketika kami berada di sisi mendekat denganmu, terasa hari ini damai, tenteram, senyum, adem. Pikiran juga demikian, hati kami, pikiran kami terasa berada di tempat aman yang sejuk. Namun jika kami jauh darimu, kedamaian itu tak kami dapati. Kenapa ya Rasulullah? Kenapa denganmu ya Rasulullah? Ternyata inilah kuncinya. Ketika kita berada, para sahabat itu berada di dekat, di sisi Nabi Muhammad SAW saat itu, ketika Nabi Muhammad masih hidup, ternyata disitulah limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah. Kalau sudah mendapatkan kasih sayang Allah, Allahumma la mani'a lima ataita wa la muti'a lima manata wa la seterusnya. Itu tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah mau kasih, kalau Allah yang kasih kesenangan, kasih kedamaian di hati, tiada yang bisa menghalangi, bahkan syaitan pun tidak mampu.
walid anzal sakinata fi qulubi. Karena yang memberikan ketenangan di hati itu adalah dialah Allah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah kekasih Allah yang dirahmati oleh Allah. Pantas ketika itu sahabat merasakan kedamaian, ketenangan, ketentraman. Ternyata itulah keuntungan dari umat menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagaimana seperti kita saat ini? Bukan sahabat, bukan tabiin, kita ini umat yang jauh di akhir zaman. Tenang wahai para santri, Rasulullah SAW menjadikan sabdanya, inna qala Nabi SAW, inna awladi yawmal kiamah aktharhum alayya sholatan. Sesungguhnya nanti orang yang paling utama di sisiku, kata Rasul ini, umatku yang paling utama di sisiku adalah mereka dari umatku yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Apatah lagi kalau kita baca di bulan suci Ramadan. Al-Qur'annya khatam 7 kali umpamanya dari Ramadan. Apalagi ya, udah khatam nih, jangan merasa sudah puas, sudah hebat 7 kali khatam dalam seminggu. Maka jika ingin amalan kita menembus pintu langit dan diterima oleh Allah, kuncinya adalah bacaan sholawat. Amalan doa tanpa lagi bacakan sholawat tidak bisa membuka pintu langit. Nganggang di awang-awang. Cahayanya terang, bagus, tapi gak bisa menembus. Kenapa? Karena sholawat itulah yang bisa menembus pintu langit. Nur Muhammad. Karena semuanya kata Allah, laulaka ya Muhammad makhaltu akhlak. Jika bukan karena engkau ya Muhammad, niscaya tak kuciptakan langit bumi serta isinya. Subhanallah. Makanya beruntung menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya adalah setelah kita tahu beruntung yang menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah kita tahu bahwa 4 golongan orang yang diridhoi surga, maka yuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat kebaikan. Nah, tangan kan tanya, Ailham sudah dicek anak putra siapa yang sudah hatam Al-Qur'annya lebih dari 1 kali? Nah, belum. Kasih apresiasi nanti. Sebelum pulang dikasih penghargaan santri terrajin. Santri teladan. Tadarus Al-Qur'an di bulan suci Ramadan di pondok satu minggu 7 kali hatam. Subhanallah. Ngajinya kayak gimana itu? Harus ada saksi. Kalau kakaknya karena tadi kalau ngaji sering nanya sama kelas 1, siapa yang sudah jusnya? Udah banyak. Harista, coba lagi. Kak Harul, ini baru apa? Irfan, baru 4, kalau masih jauh. Udah berapa jus? 4. Terus, Tauki berapa? Udah 34, kan? Wih, kelewat. Terus, kita 34 aja. Jangan malu dimudikan. Umpama di Tauki, umpama Tauki yang gak ngomong. Saking pengen melebih Aris atau Salud 34 jus. Sudah saya hatamkan dalam 10 hari. Jus dari mana 4-nya itu tambahan Tauki gitu. Jadi cek, ya dicek nanti betul itu dia tadarus atau loncat-loncat. Jadi yang disebut khatam itu maksudnya dimulainya dari hari pertama bulan Ramadan, hari Selasa, dimulai alif lam mim. Nanti kasih apresiasi penghargaan sebelum pulang, ada malam menghafal Quran itu diumumkan santri teladan, santri teladan khatam tadarus, santri teladan melaksanakan ibadah
pasti pada sholat berjamaah. Bahkan kita perlu Bilal ter semangat. Wow. Diberikan kepada siapa tadi? Mero. Ah? Mero. 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 Cuma heran nanti masa pada zamannya nggak salah ternyata. Ya tapi besok nanti kita lihat kalau lebih semangat lagi. Putri juga sama nanti putri pengurusnya dicek siapa yang sudah khatam dan terusnya kemudian catat nanti kasih penanganan biasanya seperti itu untuk memotivasi sekaligus mencatat siapa santri yang betul-betul menggunakan kegiatan Ramadan ini dengan baik. Kesimpulan dari kutub ini, beruntung menjadi umat Nabi, banyak limpahan pahala di bulan suci Ramadan ini. Demikian kutub yang saya sampaikan. Sebelum ditutup, informasikan besok direncanakan itu ada acara bukber di sini. Jadi sebelum setengahnya kita semuanya ambil nasinya dibungkusin sama dapur. Jadi semuanya satu-satu di sini. Nanti mau pulang rencananya ada lagi bersama guru-guru. Insya Allah ya, semoga semuanya sehat. Amin. Ya, jadi besok Ilham setelah tadi kita anak-anak ambil di dalam masing-masing cuma dibungkusin terus kumpul lagi di sini. Sekaligus kita kirim doa kepada salah satu kakeknya alas pertigaan yang tadi ya, yang makamnya di depan Abah Haji itu, namanya Abah Haji Adnan, gurunya Kori, suaranya bagus, kalau yang kita Kori sering-sering jagain Abah Haji Adnan, Bapak Isan dan lain-lain, silakan suaranya bagus. Boleh siapa saja yang punya cita-cita, jangan nyerah dulu, suara saya udah serak-serak becek, serak semer, udah apa-apa nanti dikurangin. Siapa tahu ada keajaiban, begitu dikurangin, suaranya melengking keras, melengkingnya. Demikian informasi sekaligus kutub yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika benar ini datangnya dari Allah. Jika salah ini kesalahan pribadi Anas. Atubu minkumul amma. Assalamualaikum. Akhir kalam. Bilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.